ada. Nah dulu Nabi kita lihat diboikot, saudara. Jangan kaget kalau ada ulama sekarang berjuang diboikot. Orang nggak boleh nyumbang dia, orang nggak boleh nyumbang majelisnya, saudara. Kalau dia dagang, jangan ada yang beli. Kalau perlu listriknya diputusin, saudara. Coba kita lihat. Jadi jangan kaget dengan tantangan-tantangan semacam itu. Dulu Nabi mau dibunuh, dikepung saat hijrah, saudara. Jangan kaget kalau ulama sekarang juga direncanakan untuk dibunuh. Dan Nabi dulu diusir dari kota Mekah, saudara. Jangan kaget kalau ada ulama nanti diusir dari kampung halaman, bahkan dari negerinya, saudara. Harus siap kalau ingin menjadi warasatul